my magic pet Morphle can morph into anything I want. Aku harus melakukan sesuatu, Morphle. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Morphle mau ikut. Maaf ya, Morphle. Tapi tidak boleh. Dadah, Morphle. Mila! Mila! Oh, ada apa, Morphle? Tidak tahu. Maaf ya, Morphle. Mila! 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 Ada apa, Morphle? Mila di sini. Tidak. Maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila di kebun binatang. Oh. Tidak, Morphle. Dia tidak ada di sini. Tidak ada Morphle. Di mana Mila? Di mana Morphle Mila? Menangis. Tidak di kotaku. Ayo Morphle, pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morphle. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morphle. Nah, sekarang buka kadomu. Dylan tidak pernah tidur, tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memberantas kejahatan setelah kamu menggosok gigi. Mila, Morphle, ayah membuat limun untuk kalian. Wow, ups. Oh, biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Oh, gawat. Gedung Morphle. Mila, kamu sudah merusak gedung Morphle. Aku tidak merusaknya. Kamu merusak gambarku, Morphle. Sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Ya. Baiklah. Aku Profesor Evil. Mr. Action, dia akan menghentikanmu. Morphle jadi Mr. Action? Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Oh tidak, Mr. Action menghentikanmu. Piu, 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 piu.
menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Nah, sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action, dengan bantuan. Kemana kotak mainanku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morphle tidak mengambil kotak. Oh, Mila harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Mila yang jelek. Oke, kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iya, Morphle main tanpa Mila. Morphle main tanpa Mila. Tanpa Mila tidak seru. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morphle pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Morphle, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak perlu marah-marah padamu. Karena kamu merusak krayonku. Hah? Oh, itu bukan Morphle. Itu ayah yang tak sengaja melakukannya. Apa? Oh, apa ayah juga yang merusak gedung balok Morphle? Iya. Dan membawa mainanku? Yap. Dan rusak gedung kayu? Bisa jadi. Mila, Morphle berteman lagi? Tentu saja. Ayah minta maaf ya, sudah melakukan semua itu dan telah membuat kalian bertengkar. Apa ayah boleh tetap jadi teman kalian? Tentu saja, ayah. Oh. Morphle, ayo kita mengerjai ayah. Oh, iya. Yeah. Berubahlah menjadi aku. Bagus. Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Yeah. Oke. Ayo kita mengerjai ayah. Bu. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Berarti kamu adalah Morphle. Yeah. Hai Mila, apa kamu dan Morphle mau main? Morphle tidak di sini. Oh. Tapi Mila main. Bagus, ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morphle. Hai Mila. Kita mau main apa nih Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejaran? Oke Mila, kamu jaga. Apa? Ada di mana dia? Aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila, kamu Morphle. Oh. Terima kasih, Mi. Morphle. Wah, sepertinya Morphle tidak bersama kalian. Oh. Tapi Stan,
Bukannya itu Morphle? Dan tanpa Morphle, kami bisa ejek kalian sesuka hati. Oh. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Yeah. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morphle. Aku sangat bosan deh tanpa Morphle. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Hah? Oh gawat, jangan topiku yang indah. Pak Wali Kota, ada apa? Oh Mila, ini gawat sekali. Bapak sedang berjalan di kota yang indah sambil berpikir saat ada seseorang yang melaju dan mencuri topi Bapak. Jangan khawatir Pak Wali Kota, akan kami bantu. Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Tunggu sebentar dulu. Aku lihat siapa yang mencuri topinya. Pencurinya kamu. Hah? Morphle? Baiklah, apa yang terjadi di sini? Di sini kamu, dasar pencuri. Kembalikan anjingku. Apa kamu bilang bahwa Morphle mencuri darimu? Morphle tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, mungkin saja. Aku baru saja membeli kue ulang tahun saat Morphle lewat dan mengambilnya dari tanganku. Apa kalian semua yakin itu perbuatan Morphle? Iya! Wah, wah. Morphle adalah penjahat, tidak di kotaku. Aku harus membawamu ke kantor polisi, Morphle. Tidak, tolonglah. Dia tidak melakukan apapun. Mila! Sepertinya mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang, Jordan. Mereka semua mengira bahwa Morphle mencuri barang mereka. Oh, ini pasti rencana terbaik kita, ya? Ya, ayo kita mencuri lagi. Morphle, aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Tidak! Kembalikan apelku! Jadi para bandit yang mencuri semua itu. Tidak bisa dipercaya. Morphle mencuri semua apelku. Jangan khawatir, Pak. Kami sudah menangkap Morphle. Tapi baru saja terjadi, Pak. Pelaksanaan tugas polisi yang luar biasa. Morphle tidak melakukannya. Para bandit pelakunya. Aku melihat mereka melakukannya. Oh, ayolah, Mila. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada para bandit. Sampai jumpa. Morphle, aku tahu siapa yang melakukannya. Para bandit mencuri semuanya, tapi tidak ada yang percaya padaku. Mila, tangkap para bandit. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Morphle di penjara.
aku punya ide. Kamu masih bisa mendengarku, Morphle? Ya, Morphle dengar, tapi kemana, kemana? Kembalikan peralatanku, Morphle! Terdengar ada masalah, ayo turun, Morphle! Jangan khawatir, Jo, kami ambilkan. Apa? Ada Morphle lain? Lebih cepat, Morphle. Kita hampir menangkap mereka. Dia terlalu cepat, Stan. Dia akan menangkap kita. Kita lihat saja, nak. Tidak, 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 tidak. Pelan-pelan, Morphle. Sekarang tidak terlalu cepat, iya kan? Morphle, sekarang cepat berbalik. Lagi. Kita berhasil, Morphle. Shh, diam, John. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara, Morphle? Kulihat kamu mencoba menyembunyikan hasil curianmu. Itu bukan Morphle. Itu para bandit. Hei, tunggu dulu. Ini bukan Morphle. Itu yang sejak tadi aku katakan. Oh ya, baiklah. Kau berhasil menangkap kami. Oh. Aku sudah membuat sedikit kesalahan. Bapak minta maaf ya, telah meragukanmu, Morphle. Tentu saja kamu bukan penjahat. Dan karena kamu melakukan tugas kepolisian dengan baik, Bapak membuatmu menjadi polisi dengan gelar kehormatan. Seru juga ya, berpura-pura jadi Morphle. Benar kan, Stan? Tentu saja. Berubahlah menjadi pesawat, John. Tidak, kamu yang berubah menjadi mobil, Stan. Robo Freeze memiliki 4 pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robo Freeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Sempurna. Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan, Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Ada yang salah. Sekarang Robo Freeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput? Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Ya.
kejar dia, Morphle. Oh, gawat. Itu dia. Coba lagi, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robo Freeze untuk mendatangi kita. Berubahlah menjadi Megaphone. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morphle. Kalian berhasil, Mila dan Morphle. Ahem. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Ini dia. Dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Apa itu? Bukan apa-apa. Terima kasih. Dadah. Apa kamu sudah membelinya? Iya. Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat, itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Gawat. Ini pasti berhasil dengan baik. Akan main permainan lain. Sekarang ikut denganku. Oke. Morphle, kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh, apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh, oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Morphle, ambil es krim itu. Mila tidak main. Mila! Sikapmu benar-benar aneh, Morphle. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah, Morphle jadi aneh banget. Mila, itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hey, Morphle, ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh, tidak. Ayah minta maaf, Morphle. Hey, tunggu dulu. Benar kan? Aku sudah bilang, Morphle ini bukan yang asli. Para bandit! Morphle, ambil kembali bolanya? Ya, Morphle, kamu yang ambil bolanya. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Hey, Morphle, apa kamu mau main? Ha-ha-ha-ha-ha. Hey! Ayah, di sana!
Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang ya, Yorn. Hei, Mila. Apa yang kamu lakukan? Ya, taulah. Anak perempuan. Psst, Morphle. Sebelah sini. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah, Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Yorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morphle. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku. Berubahlah menjadi... mobil polisi. Tidak. Pemadam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Apa kamu mau ikut trick or treat bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman, tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trick or treat. Halo, sayang. Oh ya, sayang sekali. Ayo kita pergi, Marvel. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kuno seperti itu? Dadah dan terima kasih. Wow! Lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morphle, itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Hah, Morphle lebih menakutkan. Kostum? Bukan, itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morphle. Berubahlah jadi laba-laba raksasa dan ikuti permennya. Apa yang terjadi di sini? Permen. Ikuti mereka, Morphle. Apa kamu baik-baik saja? Ha! Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku. Dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Berubahlah menjadi tengkorak raksasa. Wah. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga, naga! Itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang.
Waktunya untuk tidur, Phoebe sayang. Tidak, tidak. Siapa ya itu? Hey, Phoebe. Apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Andai saja aku seorang pahlawan super. Oke. Mila, pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar Morphle. Morphle punya? Wow, terima kasih, Morphle. Luar! Oh, gawat! Bella, kembalilah! Pahlawan Super Mila akan membawa Bella kepada ibu. Itu dia. Jangan takut, Bella. Ini aku dan Morphle. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan Super Mila. Hentikan, aku mohon. Pahlawan Super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Harus mengetikkan mobil es krim itu, Morphle. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat! Sekali lagi, Arn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Fiu.
Oh, terima kasih banyak pahlawan Super Mila. Iya. Pahlawan Super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan Super? Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphle? Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini dan juga dua Morphle? Itu karena Doppler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Seru. Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mau cookiesnya. Ya, ya. Oh, tidak. Mila, Morphle, para bandit mencuri Doppler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepeda roda tiga. Masih kurang cepat. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh. Doppler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Doppler? Doppler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Atau dia bersama Bandit Morphle. Morphle, berubahlah menjadi... Dan kami adalah Bandit Blaster. Iya. Morphle. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Doppler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphle-nya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi pinset. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Doppler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak.
Morphle tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak, itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya, aku harus membawa Morphle kembali. Mila, Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai Morphle. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerja sama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerja sama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle 1, berubahlah menjadi T-Rex. Morphle 2, berubahlah menjadi robot. Morphle 3, berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh tidak. Morphle 4, berubahlah menjadi lereng. Bandit Doppler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak, kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu! Ini saatnya kita membebaskan Doppler. Dadah, Morphle lain. Dadah. Oh tidak, tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada 4 Morphle dan 4 bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow, kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Doppler dan kemudian hanya tersisa 1 Morphle lagi. Hey, Yorn. Iya, Stan. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stan. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stan. Ah, ada buaya di apelku. Oh, tidak. Wow, ikan hiu. Kamu dapat piala karena... Ayo kita sirami taman kita yang indah ini, Sparky. Tunggu sebentar. Ini bukan sedang menyemprot taman. Ini adalah... ular! Sekarang kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira kita... Lepaskan macannya. Tolong. Oh, gawat. Kita harus menolong mereka, Morphle. Morphle? Morphle tidak bisa bantu. Macan seram. Macan juga menakutkan untukku, Morphle. Macan sangat berbahaya.
Tapi kamu tidak perlu takut pada macan, karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar. Jadi macannya akan lebih takut denganmu. Aku tahu apa yang bisa menakuti macan. Lihat, T-Rex yang besar. Marvel takut. Tentu saja, tapi kamu tetap harus melakukannya. Karena kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi. Yeay! Sekarang, ayo takuti semua hewan di kota agar mereka pergi. Itu Morphle. Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota. Jadi kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya. Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah. Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter. Jadi kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi. Dan dokter juga sangat menakutkan. Kita harus menghentikan mereka. Morphle, berubahlah menjadi buaya besar. Buaya besar yang berbahaya. Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu. Aku dulu juga takut ke dokter, tapi aku tetap pergi. Dan sekarang, aku sama sekali tidak takut ke dokter. Karena saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi. Benarkah? Halo, akhirnya datang. Ayo ikuti saya. Dia sama sekali tidak menakutkan ya, Stan. Hari ini panas banget. Ya, Morphle mau es krim. Itu ide bagus, Morphle. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay! Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawat! Ayo, kita kejar. Morphle, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah? Kemana tukang es krimnya? Itu! Jembatannya dibuka! Menyenangkan sekali. Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise dan... Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Yeah. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak ya. Ayo
Morphle, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morphle! Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, Ayah. Bagus. Oh, es krim lele. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akan kubelikan lagi. Kami akan segera kembali, Ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke Ayah, Morphle. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan! Terima kasih, Mila dan Morphle. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Halo, Pak Polisi Freeze. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Begitu. Ini bahkan bukan surat yang asli. Aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morphle akan bantu polisi lagi. Pergi. Pergi, ku bilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morphle? Apa yang kamu lakukan? Bapak sangat kejam pada burung. Mobil polisi Morphle akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morphle. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Oh, itu bagus. Oh, kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat tilang? Bapak tidak boleh injak rumput.
Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Bapak beri surat, bilang. Ya ampun, astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus, bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morphle? Mila! Kamu tidak di penjara? Tidak, aku tidak pernah di penjara, Morphle. Pak polisi Freeze memberikan aku tur keliling kantor. Oh, Morphle mau membebaskan Mila dan Morphle membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh tidak, kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morphle. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Hah? Morphle menggambar T-Rex. Kelihatannya bagus, Morphle, tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya Pteranodon. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Yeah. Kakak waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morphle, berubahlah menjadi fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morphle, Pteranodon. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Lihat Morphle, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar dan giginya pun juga besar dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morphle. Lihat Morphle, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar Morphle, mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang. Lihat Morphle, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Apa yang dia lakukan? Kamu mendengar suara tawa itu, Morphle? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Morphle,
Orful! Orful, ternyata itu kamu ya? Pterodaptor dengan baling-baling helikopter, T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat?